Kerici in Pampus. Asik. Oh, viral langsung di TikTok, Pak. Lenteng mau ket. Aliar, aku resep. Nungap di bumi nah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk pecinta audio system dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di masih di daerah Jember teman-teman. Ini di Silo ya. Untuk alamatnya Silo. Di sini ada Son Raja Parwija Jember, yaitu New Kreatif 12 subwoofer. Untuk boxnya masih tetap teman-teman, masih setia kepada Planar Mania. 12 subwoofer. Untuk low-nya ada 4 box di tengah. Untuk middle-nya ada 8 box 10 in. Samping-samping ada 4 box untuk middle-nya. Jadi totalnya ada 8 box. Ini untuk lokasinya pas di Pasar Silo. Pertigaan, pas teman-teman. Oh, perempatan. Ini. Pas di perempatan Pasar Silo. Untuk powernya kita lihat di sini. Ini untuk power subwoofer. Ada 6 box. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 box untuk power subwoofer. Ini untuk atasnya. Ada 1 2 3 4. Ada 8 untuk atasnya, teman-teman. Jadi totalnya ada 14 power. Untuk kelistrikan di sini membawa genset. Ini bawa 2 genset teman-teman dan juga beam. Behringer X3 2 rack. Crossover DBX dan juga manajemen pass lab. Untuk kabelnya ini SPL teman-teman. Coba kita lihat dari depan. Oke, seperti ini dari depan. 12 subwoofer. Ini masih untuk raging-nya masih belum tertata teman-teman. Untuk raging lighting dan juga pagar masih belum tertata.
Untuk tarifnya ada di sebelah sana teman-teman, masih loading. Ini juga dekor, ada dekor juga sudah datang. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Monggo yang mau merapat. Ini kemungkinan ini besok teman-teman yang masih full acting ya. Untuk sekarang masih belum. Insya Allah kalau besok ini sudah full acting. Untuk lokasi saltonya lumayan luas. Karena ini di jalan raya, tapi agak bahaya teman-teman. Jadi hati-hati. Yang ingin salto hati-hati. Iyalah, marah pak. Oh viral langsung di TikTok pak. Lenteng maupun alir aku resep. Nongap di bumi nak.